acaranya mungkin setelah mereka masuk hitung tutup lagi. Jadi kita betul-betul, kita ini betul-betul mencari ilmu dan insyaallah bisa memutas ketika kita sudah selesai mengadakan acara puncak ini. Oke, ada lagi kan? Mungkin untuk memulai dua semangat kita berdiri dulu. Ini kan kita rasakan dua semangat. Oke, bagi itu dulu. Nah, masuk dulu. Oke. Kita pemanasan dulu. Pemanasan dalam arti oke. Persipas. Yes. Persipas, seluruh Persipas siap mencari ilmu pagi ini? Siap. Oke. Untuk kebersamaan kita mulai tetap lebih acaranya. Saya berharap sekali kepada rekan-rekan yang berkibas ini, mari kita simak, kita dengar ilmu yang bermanfaat ini. Jadi kita mulailah sekarang ini untuk atau ketika dimulai Pak Suruhan, kita menyimaknya. Ya, oke, cukup. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Gitu, untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah juga karena kita rencananya mulai jam 9, sekarang sudah 10:30. Waktu sebentar saya persilakan kawan. Anjay yang di tengah saya suruh orang tinggi di tengah tengah. Jadi kosong itu dari biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusti yang sudah mengundang saya, dan kebetulan beliau teman lama, guru saya juga ya. Dan mungkin dari pekan nama saya, terima kasih. Bisnis saya brandnya Edelman. Sudah ada pernah lihat Edelman nggak ya? Oh belum banyak ya? Yang sudah pernah lihat? Cek yang sudah pernah, tekan tangan. Sudah pernah ya Pak? Terima kasih, yang belum ya Pak ya? Ya, ini di jadi benih kita terpusat saya. Nah, Idolmart itu toko atau minimarket ya. Tapi bedanya kalau Bapak Ibu lihat Alfamart, Indomaret, 212 Mart misalkan, itu minimarket, saya juga minimarket, produknya beda. Ya. Produk saya itu seperti ini, mainan anak-anak, ya. Kemudian alat tulis, perlengkapan bayi, macam-macam dijual nih, pakai dalam juga dijual. Jadi kalau ditanya toko apa?